Orang yang menuntut ilmu bersusah-susah, berpayah-payah di dalam menuntut ilmu, semangat membaca, semangat dalam mendengarkan kajian, semangat di dalam menuntut ilmu. Orang yang mempelajari ilmu, bahkan dia mengajarkannya, mengajarkan ilmu tersebut, waqara al-Qur'ana, dan membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma'amilta fiha qala ta'alamtu fikal ilma wa'alamtuhu waqara'tu fikal Qur'an. Maka kemudian didatangkanlah orang tersebut yang menuntut ilmu, mengajarkannya dan juga membaca Al-Qur'an. Didatangkanlah orang tersebut, kemudian diperlihatkan nikmat-nikmatnya, lalu ia pun mengakuinya. Selanjutnya Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu di jalanmu karenamu ya Allah, dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran adalah di jalanmu karenamu ya Allah. Allah kemudian menjawab, kadabta, engkau berdusta. Kadabta, engkau berdusta. Walakin ta'alamta liyukala huwa alimun faqad kil, wa qara'ta Al-Qur'ana liyukala huwa qari faqad kil. Kemudian Allah menjawab, engkau berdusta, namun sesungguhnya kamu belajar supaya dipuji, supaya dikatakan seorang alim, orang yang berilmu. Dan hal ini sudah dikatakan kepadamu, kamu dikatakan orang yang berilmu. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari, agar dikatakan seorang yang ahli baca Al-Quran. Kita lihat pemirsa Ukhuwah TV yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu syar'i, mengajarkannya adalah amalan yang sangat mulia. Namun karena jika salah niat, menjadikan amalan yang sangat mulia tersebut menjadi amalan yang sangat hina, amalan yang sangat rendah karena salah niat.